Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Mama Ani. Teman-teman sekalian, kali ini saya mau tunjukin saya punya Hoya Keriai, Hoya Cinta yang bentuknya cantik. Ini dia. Ini dia Hoya Keriai saya, teman-teman. Kan? Oh iya, saya juga punya yang varigata loh. Ini varigatanya. Ini yang varigata. Teman-teman, saya bukan ahli dalam bertanam ya. Tetapi yang saya lakukan untuk menjadi seperti ini tanaman Hoya Keriai saya adalah satu, pencahayaan. Jadi dia harus kena sinar matahari, teman-teman. Tapi jangan langsung ya. Jadi harus tetap terlindungi. Lalu dua, air penyiraman. Saya tidak lakukan penyiraman tiap hari ya, teman-teman ya. Tetapi sebenarnya dibandingkan dengan kaktus atau suku lain, Hoya Keriai ini lebih suka air. Walaupun tidak harus setiap hari gitu, teman-teman ya. Jadi saya seminggu bisa 2 atau 3 kali siram, kecuali musim hujan. Seminggu 2 kali deh biasanya gitu ya. Ya kalau lupa bisa seminggu sekali. Sehingga bisa seperti ini. Setelah ini saya tanam setelah hampir 5-6 bulan. Saya beli dari satu batang saja ya, satu daun gitu, teman-teman. Yang hijau dan yang varigata ini. Nah, sebenarnya sudah lebih tinggi dan sudah saya propagasi. Jadi ini ada bekas potongannya nih. Dan akarnya keriai itu bisa juga tumbuh kayak seperti akar angin gini nih. Nah, kalau udah kayak gini gampang banget nih dipropagasinya. Jadi saya potong, saya simpan di air. Teman-teman, setelah saya tumbuhkan akarnya melalui air selama hampir 2 minggu, lalu saya tanam di media tanahnya yang untuk kaktus atau sukulen. Ini juga menjadi 1, 2, ini yang varigata, 3, 4, 5, 6. Mau tahu hasil, ini saya bongkar ya untuk teman-teman nih. Padahal baru ditanam kemarin ya, tapi saya bongkarnya untuk teman-teman. Bismillah. Nah, ini hasil akarnya. 10 hari saya rendam di air. Gitu. Oke, teman-teman. Selamat bertanam. Please like, share, dan subscribe supaya saya bisa terus kasih info-info menarik untuk Anda. Teman-teman sekalian, apabila ada cara yang lebih mudah mau kasih tip ke saya juga boleh. Silakan di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.